kemarin untuk saudari Lodia udah datang, udah kita minta keterangan. Kemudian juga untuk kakaknya bersama saudari Melisa juga kita sudah minta keterangan tambahan, karena bersama keterangan tambahan ini ada lagi saksi yang lain yang lebih mengetahui gimana sih proses ininya, penawarannya segala macam, terus bentuk perpindahan uangnya 100 juta tersebut itu sudah ada, jadi sudah kita melakukan pemeriksaan juga. Ini untuk sementara nanti akan kita jadwalkan untuk melakukan gelar perkara terkait masalah ini, apakah memenuhi unsur penggelapan atau penipuan ini. Jadi untuk statusnya sendiri, untuk Mbak Lodia menyatakan dia tidak tahu, karena semuanya menyerahkannya kepada saudari Melisa. Jadi karena awalnya itu ya tadi yang di awal pernah saya sampaikan, awalnya dari jual beli atau penawar jual beli tanah saudara Lodia dengan pamannya, kemudian ternyata ada permasalahan sehingga ada proses mau take over dengan pihak lainnya, katanya apa jenis. Jadi untuk proses peralihan penawaran terhadap saudara Jimmy ini, untuk saudari Lodia tidak tahu, karena yang lebih tahunya itu dari saudari Melisa dengan saudara Yana.